Yeah. Kita ke mana? HIG. Oh. Kita shopping. Start. Oi, tuan. Okay guys, di hari terakhir begini, ramai peserta-peserta berkeinginan untuk membeli oleh-oleh apa yang patut untuk dibawa balik ke esokan harinya guys, iaitu coklat. Mungkin ada juga yang nak membeli pinggan mangkuk, periuk ke apa ke. Okay, kami ke HIG, semua ada. So, inilah HIG di Pekan Kuah Langkawi. Jadi, bila sampai kat sini, kita rambang mata guys. Banyak sangat barang-barang menarik yang ada di sini. Okey, kita bukan sekadar coklat saja ada kat sini, tetapi produk-produk macam produk gamat yang berteraskan produk lokal banyak sangat. Cik Tina. Nak beli apa? Tiramisu. Kelihatan. Entah apa benda dia orang nak beli. Orang nak beli satu kotak ke? Orang beli satu kotak ke puan? 32 dalam 100 gram. Tak, saya rasa dia ada 36 lah puan. 36, 65 gram. 65 kan kotak ni kan? Tiramisu sedap. Aku dilema ni, dilema. Nak beli ke tak? Bagilah 187. Kita tanya dia tak boleh tahan. Semua coklat. Macam mana? Pening kepala aku nak beli. Kalau aku beli, beg aku tak cukup. Kotak ada kotak. Use kotak, please. Dan nak beli ke kalau macam ni? Beg aku dah berat. Patrice, tak ada kotak kan? Patrice, I jumpa. I jumpa your chocolate, Lady Bird. Sorry ya. Okay, aku beli ni lah kot. Tiramisu. Ni dia ambil gambar, lepas tu kita tak ada orang kirim. Kejap. Kata puan tak nak lagi kan? Nah, tengok nak beli lagi. Dia dah satu kotak semalam. Nak beli lagi Abang? You. Berapa? Banyak dalam tu. White slab almond gold. Nah, ni, saya nak beli ni. Sedap ni. RM12 satu. Yang tak pernah kita nampak. Okay ya. Tadi satu kotak 50 lebih. Tadi berapa? Satu set. Banyak? Ya banyak. Banyak dari ni. Serai kan?
Untuk risdong. Di samping menjual coklat, di sini juga terjualnya peralatan-peralatan dapur guys. Ya, saya buat tengok di video saya kali ini. Saya akan membawa anda melihat sendiri apakah barangan-barangan peralatan dapur yang terjual di sini. Satu, dua, tiga. Okay guys, dengan video ini saya berharap ia dapat memberi manfaat kepada penonton yang menonton. Dan mungkin ada yang merancang untuk ke Pulau Langkawi suatu hari nanti. Jadi beginilah keadaannya, diharapkan dapat membuat persiapan awal mungkin dari segi budgetnya guys. Kerana di sini banyak sangat benda-benda menarik, di mana kebijakan berbelanja juga memainkan peranan di sini semasa kita mengatur perbelanjaan kita guys. Memandangkan malam ini kami ada program lain, jadi kami terpaksa sampai di sini dulu guys. Membeli belah di sini di HIG, dan terima kasih kepada yang menonton dan selamat berhujung minggu.